Setahun lalu, Google telah mengumumkan mereka akan menamatkan iGoogle pada November 2013 ini. Beberapa hari menjelang November, nampaknya notifikasi bagi penutupan iGoogle dimulakan pada akaun pengguna. Menurut pengumuman dilakukan oleh Google di laman support.google.com, iGoogle mula dilancarkan pada tahun 2005. Ketika itu, tidak siapa mampu menjangkakan bagaimana pelayar web dan aplikasi mobile sekarang mampu berfungsi bagi memberi maklumat real-time kepada pengguna. Oleh itu, dengan kemaskini terkini pada platform seperti Chrome dan Android, kewujudan iGoogle dianggap tidak lagi relevan. iGoogle pada asalnya adalah satu laman setempat yang membolehkan pengguna mengubah dan memaparkan informasi yang dikehendaki sahaja.